Sepeda itu jenisnya bermacam-macam. Tentunya cyclistnya juga macam-macam dong. Ada yang suka freestyle pakai BMX, ada yang balapan, ada juga yang long ride atau audax. Nah, sekarang gue mau nemuin temen gue yang cocok banget buat jadi inspiring cyclist di sepedahan jarak jauh dengan ketentuan waktu. Oke, cyclist di Explore Ride, So Let's Ride. Sekarang gue mau ngobrol sama satu sosok yang bisa gue bilang dia cyclist. Very inspiring. Ini adalah inspiring cyclist kita di Explore Ride episode kali ini. Karena saya lumayan tahu bagaimana dia awalnya untuk dirinya ikutan sepeda jauh-jauh. Ngayap ulu, ninggat terus ya. Dan beliau juga seorang barber. Tukang cukur rambut, ya. Yeah. Tapi culture. Ada Nick the Barbership. Nick. Sebelum kita ngomongin audax ya, kita ngomongin audax. Gue tahu lo sepedahan dari cukup lama, dari mulai fiksi, lowrider. Jadi ceritanya gimana? Sekitar bulan Juni lah. Tahun lalu nih. Tahun lalu sepedahan lagi. Tapi gue sepedanya cuma Jakarta Bogor sama Lucky. Ya udah gue kesana. Terus habis itu. Suatu hari si Lucky ngerasa kurang, wah lucu nih jalan-jalan ke Bandung, ya kan. Akhirnya sama beberapa teman gue, sama salah satu yang Om Bob, which is yang memperkenalkan kita dengan Audax, ikut bareng sama kita. Tapi agak gila nih, kita maunya PP, jadi berangkatnya hari Jumat, baliknya hari Sabtu. Waduh, itu pertama kalinya gue sepeda lumayan jauh, total 300 kiloan ya, lebih. Ya gue liat di Strava lo kok. Total 300 kiloan lebih. Ya tapi di situ. Sebenarnya si Om Bob ini bisa dibilang kita yang bareng-bareng berangkat di situ, kita di brainwash sama dia tentang apa sih Audax gitu. Karena ya bisa dibilang biang keroknya Audax Indonesia, runner-runner Indonesia ya si Om Bob nih. Diceritain Audax tuh kayak gini. Ngepas banget di bulan Agustus ada yang namanya event Audax 300 kilo. 300 kilo ini Audax pertama yang lo ikutin. Yes. Gue jadinya nggak mulai dari 200, gue langsung mulai dari 300. Padahal Audax dimulai dari 200 ya? Iya. Nggak ada yang 100. 100, 200, 300, 400, 600, 600, 1000, sama 1200. Betul, yang 400 kali. Betul sekali. Di Paris. Masalahnya 300 kilo gini, kalau Audax itu adalah bersepeda jarak jauh, memang nggak balapan, tapi ada cut off time-nya, ada COT-nya, ada batas waktunya. Berbatas waktu dan tidak boleh disupport. Itu benar, dia. Ya? Benar. Nah. Jadi yang 300 kilo ini, cut off time-nya 20 jam. 20 jam? Itu dari Bandung, kita ke arah Subang, jalur Pantura, terus ke arah Sumedang, balik lagi ke Cadas Pangeran, balik lagi ke Bandung. Gue dengernya capek. Oke, terus? 300 kilo. Dan yang bikin gue kaget adalah dari 20 jam, gue finish di 17 jam. Keren. Kok gue lumayan cepet nih? Lumayan gitu nih kayaknya nih. Lumayan nih kayaknya. Ya dari situlah. Akhirnya gue nyoba lagi yang 200 di Bandung juga, tapi all terrain. Yeah. Jadi sebenarnya basicnya Audax sebenarnya road. Yeah. All terrain itu maksudnya di segala masuk, kondisi, segala macam. Dari nyoba 200, tanggung deh nyoba 400. Karena akhirnya ikut 1000. Iya, karena 1000 di Jakarta, Audax pertama kali di Jakarta dan di Indonesia pertama kali. Itu jadi, yang kemarin pertama kali itu? Makanya historical, makanya that's why kenapa gue ikut. Nah ini adalah medali-medalinya. Ini Bandung, ini 200, berapa? 200. 300. 300. 400. 400. 600. Dan ini 1000. 1000. Gila 1000 men, nolnya banyak men. Oke, ini udah medali dan ini adalah sepeda yang lo pakai yeah. ke semua Audax nih. Ini terus ya? Ini terus, tapi sepeda lo ada berapa? Sepeda gue ada tiga. Tapi ini tapi yang ini yang gue pakai terus. Ini sebenarnya settingan yang si aerobar ini baru ada pas 1000. Oh, oke. Karena jujur gue butuh dari yang 600 yang terakhir gue butuh aerobar karena masalah megang, masalah kendali itu lu bosen kan kalau drop bar lu cuman kayak gini. Kalau ada aerobar lu bisa tiduran. Apalagi kan karena ada saddlebag yang gede juga. Benar. Nah, saddlebag yang belakang ini gue isinya ban dalam, kunci. Oke. Gitu. Yang pasti gue bawa pompa. Oke.
buat mompa, bidon gue ada 2. Iya. Ada yang gede, yang kecil. Ini tas frame. Iya. Gila lo Nick. Lo punya plan apa next sepeda jauh apa ngapain? Pokoknya next gue buat tahun ini gue pengen nyoba Audax tuh, ada yang 400 di Bali. Iya. Sama All Terrain 200 di Bandung. Itu gue pasti ikut. Sama mimpi kita, mimpi para randoner, kita sebutannya randoner. Iya, yeah, randoner, betul. Nah, di 2023 itu ada PBP, Paris Breads Paris. Betul, itu 1200. Gue pengen ikut. Gue doain lo dapat. Amin. Gue doain lo bener-bener ikut. Oke, Nick, thank you. Oke. Okay. Good luck buat semuanya. Welcome. Sukses. Dan buat cyclist, jangan mana-mana, tetap di Explore Ride. So, let's ride.